Cek dulu ya sebelum kita mulai. Ikan layang ini sebenarnya yang paling gampang banget, cuma butuh 4 langkah. Yang pertama, kita cuma lipat bentuk segitiga kertas origami yang kita butuhkan. Nah, seperti biasa ya, atasnya juga dibalik terus dibalik kayak biasanya untuk mempermudah kalian bikin lengkungan selanjutnya. Setelah itu, bikin persegi panjang kayak gini. Jangan lupa ras baliknya juga. Ini udah langkah kedua ya sebenarnya. Oke, langkah ketiga yaitu membentuk segitiga seperti yang digambar. Lama ya. Nah, di sini langkah yang paling krusial. Ini yang keempat. Langkah yang keempat adalah melipat ke dalam arah segitiga seperti biasa, tapi harus diperhatikan bentuk buntutnya ya, biar nanti seperti buntut ikan. Nah, jadi deh ikan layang, tinggal dikasih mata. Dan mulutnya aja nanti. Gampang kan? Selamat mencoba.